Pengumuman Perdana Menteri itu mendapat pelbagai reaksi positif daripada para peserta. Ditambah lagi program yang menghimpunkan para peminat motosikal RZ itu juga turut diumumkan akan menjadi acara tahunan. Dan luar dugaan, anda kata event dapat dilangsungkan setiap tahun jadikan acara tahunan, serta langsung pun dia dapat membantu ekonomi negeri Terengganu dengan kehadiran seluruh Malaysia datang ke negeri Terengganu ini. Alhamdulillah, sebab kita nampak rakyat Malaysia ini suka pemotoran. Jadi kerajaan pun sudah nampak untuk pemotoran ini boleh berkembangkan ekonomi negeri Terengganu. Jadi akan datang ni agak kerajaan support lah. Tak tahu ada event RZ member. Ini turut diakui ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Takir, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman, yang memulakan cetusan idea itu ketika menyandang jawatan Menteri Besar Terengganu pada akhir 2015. Saya kerajaan negeri Terengganu pada masa sekarang ini menyediakan satu peruntukan khas lah untuk Persatuan Pemotoran Negeri Terengganu menganjurkan event-event seperti ini dan mungkin boleh pergi kepada peringkat yang lebih tinggi dan tempat ataupun tapak bagi event-event yang peringkat antarabangsa, insyaAllah. Litar sepanjang 1.35 km dan 950 meter lebar ini dibina dengan kos RM12.6 juta dan diiktiraf Persatuan Automobil Malaysia AAM.